Biasanya Nono bangun jam 6 pagi, baca Alkitab, berdoa, mandi, makan, dan belajar sampai jam 9 malam. Nono itu dia termasuk sosok yang baik, cukup cerdas. Nono suka matematika dari kecil. Waktu itu usia 4 tahun karena di rumah banyak buku pelajaran. Ada satu buku Yohanes Surya. Dari situ Nono ingin sekali belajar matematika. Karena matematika itu gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi anak seusia Nono ini kita kasih contoh tuh istilah harus konkret, harus nyata. Kebetulan trainer pertama saya itu Ibu Lina. Nono dites ternyata bisa. Beliau memberikan Nono beasiswa. Nah, sesungguhnya saya juga tidak tahu bahwa beasiswa Abakus ini ketika diberikan terus didaftarkan otomatis Nono itu sudah ikut juara dunia. Buat saya sedih waktu itu. Kalau di Kupang itu 31 Desember itu kan ramai sekali. Pas mau kirim file terakhir tuh listrik mati. Nah, di situ pasti saja dia terlalu sedih. Tapi saya bilang Nono, pasti belum waktu Tuhan. Saya merasa bahwa itu ujian Tuhan supaya Nono menuju level yang lebih tinggi. Karena begitu banyak orang yang sudah dukung Nono untuk Nono bisa berhasil ini tahun. Juga banyak yang memberikan bantuan-bantuan buat Nono. Jadi di situ Nono diberikan wifi dan penguat jaringan. Dari situlah Nono semangat belajar sehingga Nono mendapat juara satu Abacus World Competition 2022. Dari situ Nono juara di tahun 2022. Di situ Pak Prof. Yo minta Nono untuk bergabung dalam tim Indonesia untuk persiapan Indonesia mengikuti lomba Olimpiade Matematika tingkat Asia. Jadi Nono selama di Toba ini dia akan mengikuti pelatihan Olimpiade ASMOP, Lomba Sains Asia. Nah, di sini dia dipersiapkan untuk mengikuti ASMOP itu di bulan November. Nono terus berlatih matematika setiap hari dengan Mama dan Miss Amy. Di sini pola pikir yang saya bangun untuk Nono itu yang pertama harus percaya diri dan yang kedua itu tidak berpikir bahwa diri kita itu paling pintar. Itu yang selalu saya tanamkan buat Nono. Dari keingintahuannya kemudian saya coba ajak rasional berpikirnya dan itu saya lihat Nono cukup sangat bagus dalam berpikir logik dan rasional. Mungkin background matematikanya mendukungnya. Nono memelihara hubungan dia dengan temannya, hubungan Nono dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitarnya yang baru dikenal. Dan Nono juga bagi saya adalah yang punya prinsip dekat dengan Tuhan. Saya lihat hal ini memang dipakai Nono ketika di DL ini, ketika dia bertemu dengan si Teguh. Kemarin saat momen ulang tahunnya itu, dia tidak minta saya untuk dampingi. Justru minta Teguh. Mama, Teguh saja yang dengan Nono duduk di depan. Padahal ini semua pada ikut ini dosen-dosen, anak-anak mereka. Tapi Nono malah minta Teguh. Teguh yang dampingin Nono. Sampai Nono itu beli baju buat Teguh. Siap baju buat Teguh supaya warnanya sama, merah. Aku senang menjadi temannya Nono.
dong. Selain itu, Nono cerdas, jago berhitung. Karena itu, aku termotivasi untuk terus semangat belajar matematika. Pesan saya untuk Nono, tetap semangat belajar, tingkatkan terus prestasinya. Semoga kedepannya Nono semakin lebih baik, semakin berguna untuk teristimewa bangsa dan negara. Pesan Nono untuk teman Nono di seluruh Indonesia. Rajin belajar dan rajin berdoa, jadi tidak boleh takut. Nono akan membuat satu pantun. Ayo belajar matematika, supaya bisa menjadi luar biasa. Sejak kami berdua kelas 3 SD, kami sudah suka sekali ya dengan matematika. Kalau untuk saya suka matematika karena sebenarnya matematika itu sangat fun dan sangat menantang ya. Dan dengan kita mempelajari matematika, kan kita juga dapat mempelajari untuk berpikir secara logika dan juga untuk berpikir secara kreatif. Dari mereka kecil, saya selalu mengajarkan bahwa meskipun untuk bisa berprestasi di bidang akademik itu penting, yang lebih penting adalah untuk memiliki etika, manner, dan value yang baik. Kami berdua sangat bersyukur untuk bisa memenangkan lebih dari 100 medali dari Olimpiade Matematika dan Sains Tingkat Internasional selama pandemi ini saja. Kalau untuk saya, kompetisi yang paling berkesan buat saya adalah di saat saya memenangkan my very first diamond medal ya, di saat the World Mathematics Invitational Competition. Dan kami berdua juga sering mengikuti lomba public speaking ya. Salah satunya yang sangat berkesan buat saya adalah the Climate Action International Public Speaking Competition. Please make your stand now. Save our pertama kali saya mengenal mereka, yang pasti saya wow gitu, kayak kaget gitu ya, dan merasa ini benar mereka pelajar Indonesia gitu ya, karena saya pertama kali kenal mereka memang udah banyak medali kan awal-awalnya, dan ditambah setelah mengenal mereka semakin jauh, semakin kita sering ada event, semakin kita sering ada visit ke sekolah, ikut lomba kesana sini, saya semakin yakin lagi gitu kalau mereka memang sangat berdedikasi dan rajin sekali untuk menekuni prestasi mereka gitu. Di tahun 2023 ini, kami ingin mengubah fokus kami berdua. Instead of kami focusing dalam mengikuti lomba-lomba matematika kancah internasional untuk kami berdua ingin memberikan kesempatannya kepada banyak anak-anak lainnya di seluruh Indonesia untuk juga bisa mengikuti Olimpiade-Olimpiade Matematika kancah internasional melalui program beasiswa kami Sejuta Impian. Kami berdua sangat bersyukur bisa berkunjung ke SMPN 115 Jakarta dalam rangka memperkuat literasi profil pelajar Pancasila dan juga untuk mensosialisasikan program sosial kami Sejuta Impian. Saya hari ini sangat senang bisa belajar bersama Mishka dan Devon dan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Saya sangat bersyukur bisa kedatangan Mishka dan Devon hari ini. Kita bisa lihat buktinya adalah dari perjuangan dan usaha Mishka dan Devon ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Mishka dan Devon tidak pernah pelit berbagi ilmu.
justru mereka senang jika bisa bersama-sama teman-teman di Indonesia berprestasi bersama, sukses bersama. Saat ini kami berdua sedang mengambil program dari Amerika Serikat ya. Saat ini kami berdua sebenarnya sedang berada di kelas 8 dan kelas 9. Tetapi saat ini saya sedang mempelajari subjek law, hukum, di mana ini sebenarnya hanya boleh diambil untuk anak-anak kelas 11 ke atas ya. Dan adik saya Devon juga sedang menekuni pelajaran matematika high school. Jadi dengan perbedaan waktu Amerika dan Indonesia, justru waktu sekolah kami berlangsung di malam atau di dini hari ya. Dalam waktu luang, biasa kita suka nonton film, bermain dengan keluarga. Kalau untuk saya, di saat saya ada waktu luang dulu, saya sering tuh membuat inventions-inventions terbuat dari cardboard ya. Dan kebanyakan dari inventions-inventions saya itu tuh menggunakan the principle of simple machine dan juga R functional ya. Seperti salah satu contohnya prosthetic arm. Semoga mereka bisa menjadi seseorang yang baik dan bermanfaat tidak hanya untuk diri mereka sendiri melainkan untuk orang lain dan teman-teman di sekitarnya. Jangan pernah berubah, jadilah kalian versi terbaik dari diri kalian dan selalu berikan hal yang terbaik untuk bangsa kalian dan selalu harumkan nama bangsa ini gitu. Banyak sekali ya penerapan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita sedang belajar mempersiapkan lomba-lomba yang diikuti, kita harus bernalar kritis, menganalisa soal-soal latihan. Selain dari itu, kita juga harus kreatif dalam mencari cara untuk menyelesaikan soalnya dan untuk mencari jawabannya. Dan nantinya sebelum mulai lombanya, kita akan selalu berdoa terlebih dahulu ya. Gimana ini merupakan salah satu bentuk dari berakhlak mulia, gimana merupakan salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi jangan lupa teman-teman bahwa kita sebagai anak bangsa Indonesia harus bisa menjadi pelopor bukan hanya bagi negara kita Indonesia, tapi juga harus bisa menjadi pelopor bagi negara-negara di dunia. Halo, perkenalkan nama saya Kisha Aditya, saya sekolah di SMP Negeri 1 Ciawi. Halo, perkenalkan nama saya Devina Anindita, umur saya 13 tahun, saya sekolah di SMP Negeri 1 Ciawi. Kaisa dengan Devina ini punya dua sisi yang berbeda. Kalau Kaisa itu orangnya kalem, tapi kekalemannya itu dia itu menyimpan sejuta prestasi yang dia banggakan dan dia latih terus, dia asah terus hingga dia mencapai prestasi yang cukup baik. Lalu kalau Devina orangnya keras, tapi dia juga berprestasi, dia juga memang leadershipnya sudah bagus dan dia juga jadi pimpinan di kelas atau KM. Awal mula ikut nari itu tahun 2018 waktu pas 17 Agustusan di kampung gitu, teman kakak saya nawarin ke kakak saya buat ngajakin yang mau ikut. Akhirnya saya gabung ke IOD Kabupaten Bogor waktu tahun 2019-2020. Awal mula saya pertamanya suka ikut perlombaan juga tahun 2018. Habis itu saya diajak Devina di tahun 2019-2020 untuk ikut dance mall. Waktu pertama kali dansa, step mereka pertama saya ingat betul mereka benar-benar sungguh-sungguh gitu. Ternyata mereka tuh ada semangat dan ada kemauan gitu untuk belajar. Awal ada perlombaan itu tahun 2021, babak kualifikasi for prof.
pas pertama turun itu di nomor novice standar, novice A, waltz, quick step. Kami turun 2 kali di semifinal dan final. Lalu di Porprov tahun 2022 kemarin, kami mendapatkan 2 medali emas dan perak. Novice A, Caca Jive, yaitu emas, dan novice B, Caca Rumba, perak. Terus yang baru-baru ini juga ikut kejuaraan di Malaysia dan alhamdulillah menang. Medali emas di kelas rumba dan medali perak di kelas caca. Dan kami mendapatkan harapan 3 di nomor jive. Jadi kami sudah mengikuti beberapa kompetisi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Persiapan 2 bulan sebelum kami perda, saya mengalami musibah yaitu dengan kehilangan ibu saya selama-lamanya. Nah, di situ perasaan saya benar-benar hancur, sedih, terus kayak gak nyangka gitu, masa mama secepat ini ninggalin aku. Sedangkan ibunya itu merupakan support sistemnya dia gitu. Kalau saya jadi Devina juga belum tentu saya bisa kuat gitu ya. Seminggu setelah kepergian ibu saya bisa latihan lagi gitu. Awal ada yang bilang negatif kayak gitu, saya sempat sedih juga karena orang-orang tidak tahu kita waktu latihannya, terus kita mengalami beberapa musibah dan segala macam, terus juga kan kayak takut gitu. Sebenarnya Bapak juga sedih kalau mau dengarkan Devina mendapat keahlian negatif. Netizen yang di luar sana nggak tahu perjuangan Devina sama Eca, jadi cuma bisanya ngejudge aja gitu kan ya. Dan sport ini bukan hal yang negatif gitu, tapi saya lihatnya bukan ke situ, tapi lihatnya ke prestasi. Pertama Kak Agnes itu DM ke saya di Instagram, pertamanya kasih support, setelah itu minta nama saya dan Devina dan ngajak kita berdua untuk bertemu di Resto. Halo, ini ya yang keren banget narinya. Ternyata dari balik kesedihan itu dia bangkit kembali, lalu ternyata banyak juga di belakangnya itu mengapresiasi. Agnes Monica mengapresiasi Deddy Corbuzier, sampai Bapak Menteri pun itu ikut mengapresiasi dan memberikan dukungan serta motivasi kepada mereka untuk tetap jalanlah terus, majulah terus, prestasi tetaplah harus diraih. Ya mudah-mudahan dia sampai ke juaraan dunia. Jangan sombong, belajar harus semangat. Cara aku untuk menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila yaitu dengan mengembangkan diri melalui prestasi. Dan meningkatkan kreativitas. Asahlah bakat kalian dan terus berlatih agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian terus berjuang agar bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Renata Glory Madao, saya kelas 11 IPA 1, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Depok. Memang
memang pada dasarnya anak ini tidak banyak berkomunikasi lah dengan ini. Tapi ketika kita menstimulus entah itu berupa pertanyaan ataupun tugas ataupun sebuah tanggung jawab, responnya sangat baik dan cepat. Kalau saya mengibaratkan, saya selalu bilang ke mamahnya, "Mah, Renata ini seperti gong ya, Mah ya. Kalau nggak kita gong, dia nggak akan bunyi." Memang anak ini strong lah ya, gitu. Strong, kemudian fokus. Dia pada saat menginginkan sesuatu itu, dia akan cari sampai dia bisa mencapai apa yang dia tuju gitu. Dari awal memang sekolah mendukung, sangat mendukung siswa-siswa yang berprestasi. Kita selalu menyemangati, ayo nak, ini loh tugasmu yang belum ini loh, ayo kita kerjakan, ayo gitu. Jadi seperti itu salah satunya. Jadi dengan demikian saya yakin bahwa apa yang dia lakukan di samping kegiatan ekstrakurikuler, prestasi non-akademik juga akademiknya dia tekuni dengan sangat baik. Perjalanan kami, khususnya saya bersama dengan Renata, itu mulai dari umur 7 tahun atau 8 tahun sekitar itu ya. Perjalanannya untuk sampai saat ini sangat panjang dan tidak mudah. Dan anak ini tidak pernah mengeluh. Dan pertama kali saya minat ikut karate itu waktu kecil saya buka-buka YouTube dan saya ketemu video karate yang memainkan karate itu namanya Kyojimizu dan Ryokyuna, dan dari situlah saya mengidolakan mereka juga. Olahraga bela diri karate ini kan dia terdapat sumpah-sumpahnya. Yang pertama, sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup memperbaiki prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Dari situ saya mengimplementasikan sumpah-sumpah tersebut sehingga saya bisa menggunakan karate dengan baik dan tidak disalahgunakan. Saya tidak mempercayai bakat, saya selalu mempercayai proses kerja keras. Dan itulah hasilnya dari kerja keras. Untuk anak yang seusia dia, dia mencapai sukses yang luar biasa. Renata, buat aku itu memberikan pelajaran gimana cara kerja keras saat latihan. Jadi Renata aja bisa, masa aku nggak bisa sih gitu. Ya, saya pernah mendapat komentar negatif, kok bilang, mimpi kamu Renata, mau jadi juara internasional. Saya jadikan itu semua sebagai motivasi, dan pada akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi juara internasional. Membanggakan hati adalah ketika dia merebut medali perunggu di KF di Uzbekistan. Jadi bagaimana seorang anak kecil, Renata yang masih usia kadet saat itu, meraih medali perunggu di percaturan karate Asia, itu sebuah kebanggaan. Ketika merah putih ikut berkibar walaupun belum titik puncak, ketika seorang anak kecil seperti Renata mengibarkan bendera merah putih di ajang pentas Asia, itu adalah momen yang sangat indah bagi saya. Mama pernah bilang, kalau kamu udah sukses, keinginan kamu sudah tercapai, jangan pernah lupain orang-orang yang sudah pernah bantu kamu. Dan yang paling terpentingnya, jangan lupa sama Tuhan. Apa yang saya selama ini sampaikan ke dia yaitu pantang menyerah. Dalam situasi apapun tidak boleh menyerah. Dan saya mau kamu menggunakan kekuatan seluruh jiwa dan ragamu untuk menjadi punggawa Garuda dan menjadikan merah putih ada di puncak kehormatan dan puncak kebanggaan. Keep strong, Renata.
Semoga Renata bisa menginspirasi baik teman-teman sebayanya maupun adik-adik kelasnya. Cara aku menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan aku selalu konsisten dalam berlatih sehingga aku bisa mencapai tujuan aku. Dan aku juga tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap orang memiliki bakat dan kreativitas masing-masing. Untuk mengembangkan hal tersebut, kita harus menjadi pribadi yang mandiri, percaya akan kemampuan diri sendiri, dan terus konsisten. Dan saya juga yakin kerja keras seseorang akan menghasilkan hasil yang baik. Profil pelajar Pancasila ini adalah sosok pelajar sepanjang hayat yang dipercaya dapat mewujudkan sumber daya Indonesia yang unggul dan tentu saja mampu menghadapi tantangan global. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi utama. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar-benar kritis dan juga kreatif. 6 karakter ini yang kita percaya dapat menjadikan sosok-sosok anak-anak Indonesia menjadi sumber daya Indonesia yang unggul dan juga tentu saja memiliki budi pekerti atau karakter yang baik dalam membangun Indonesia dan harapannya membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Pertama-tama tentu kami ingin memberikan apresiasi kepada adik-adik yang berprestasi. Adik-adik yang berprestasi ini adalah sosok-sosok pelajar Pancasila yang tentu saja menggambarkan 6 dimensi utama yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena sebenarnya dengan berprestasi seperti yang sudah dilakukan oleh adik-adik ini menunjukkan bahwa pelajar-pelajar Indonesia ini mampu menunjukkan kemampuannya memahami apa minat dan bakatnya, kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga mampu meraih prestasi baik internasional maupun juga membawa nama baik Indonesia di dunia global. Pesan kunci untuk adik-adik semua ada 3 hal. Yang pertama adalah banyak coba, banyak tanya, dan juga akan ada banyak prestasi. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal positif yang baru, karena dengan demikianlah kita akan mempunyai banyak pengalaman berharga, dan jangan juga takut untuk gagal, karena sebenarnya dari kegagalan tersebut kita dapat mempelajari hal-hal penting apa saja untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian juga banyak tanya, jadi jangan takut untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, kepada teman, kepada orang tua gitu ya. Dan dengan modal inilah sebenarnya menjadi modal utama kita kemudian untuk bisa berprestasi.